caranya bisa bikin enak gini? Enak sekali, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Ya, pagi, Pak. Bisa jelas nggak ke kita, ini produk apa ini? Ini tuh jadinya oat shake gitu. Oat shake dari susu kambing sama oat yang di-blend langsung. Jadi satu. Terus pakai gulanya juga dari gula aren. Jadi bahan-bahan itu lokal banget. Terus nantinya juga dikasih topping lagi. Ada topping. Ini cincau, alpukat, mangga, sama aloe vera. Tapi alpukatnya itu bukan dari alpukat, tapi dari campuran sawi sama peyem. Jadinya rasanya kayak alpukat. Kenapa sih memilih produk ini? Karena ini kan minumannya buat sehat ya, buat diet gitu. Karena orang Indonesia kan kesadaran untuk makan sama minuman yang sehatnya itu kan masih kurang. Jadi kita bikin produk ini. Terus, ini kan nanti bukan sekedar pameran. Harapan ke depan gimana? Harapan kedepannya sih nanti semoga kita setelah selesai acara ini masih bisa bikin usaha ini lagi terus sih sampai sukses ke depan. Ada rencana mengembangkan di rumah? Ya pastinya sih kalau misalnya dikembali berkembang kita pasti akan kembangin lagi sih. Iya, dan kita mungkin akan tambah-tambah lagi mungkin ramuan atau apa gitu yang membuat lebih sehat, rasanya juga kita tambahkan jadi lebih enak. Terus apa yang diharapkan bisa untuk tercapai dalam pameran 3 hari? Terima kasih. Selamat berkreasi.